Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Upin dan Ipin. Yeay. Nah, kali ini Upin Ipin mau ngapain ya teman-teman ya? Mas, enaknya kita touring yuk. Mumpung masih pagi, Mas. Ayo. Mas naik Lamborghini, Ipin naik itu Bugatti. Ayo, Mas. Waduh, boleh juga tuh ide kamu, Pin. Tapi kita touring kemana ya, Pin ya? Aduh, gimana kalau kita ngajak teman-teman yang lain, Pin? Seru nih kayaknya nih kita rame-rame, pawai gitu. Yaudah deh, ayo kita berangkat. Aduh, bentar. Ini siapa ini? Oh, iya Pak, siap. Oh, penerbangan jam 12. Oh, iya, oke, siap. Bawa pesawat apa, Pak? Garuda. Oh, oke, siap. Waduh, padahal mau touring ini. Oke, Pak, siap. Ntar ditunggu ya. Waduh, Pin. Gimana, Mas? Kok tadi Mas bilang Garuda? Mas mau jadi pilot lagi? Kita nggak jadi jalan-jalan dong. Aduh, Mas. Ya maaf, ini kan agak lagi ada tugas negara. Ya udah deh, kalau gitu kamu touring aja dulu sendirian. Tapi ingat, hati-hati, awas aja ntar kalau mobilnya dirusakin. Ya mas. Aduh, Mas juga sebenarnya nggak mau sih. Ya udah deh, kalau gitu Mas mau berangkat dulu ini. Tapi ingat, balik lagi ya. Hati-hati, awas kalau mobilnya lecet. Ya mas. Ya udah, Mas berangkat dulu. Oke Mas, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat ke bandara. Ngeng. Nah, mumpung Mas Upin udah berangkat, langsung berangkat. Maaf. Wah, kenceng juga ya Bugattinya. Takut Ipin. Waduh. Si Ipin mau kemana ya teman-teman? Bawa mobil belum bisa, udah digas aja. 3 hours later. Aduh, bensinnya habis lagi. Waduh. Itu ada di depan tukang pom bensin. Bentar. Itu kayaknya di belakang tempat variasi deh. Mampir. Siapa tahu bisa dimodif mobilnya. Kan ATM-nya Mas Upin, Ipin bawa. Waduh. Nih si Ipin gimana ya teman-teman? Mobilnya malah dimodif nih. Waduh. Boncos nih pasti. Keluar uang banyak. Tuh liatin tuh. Apa aja tuh yang digantiin tuh? Waduh. Pasang body kit. Waduh. Emang nih si Ipin nih. Sekali jalan, wah, ludes. Apalagi ya? Yang enak apa ya, Pak ya? Oh ya terserah kamu. Kamu mau apa? Ipin bingung sih Pak. Apalah pokoknya yang biasanya sering dipakai orang-orang gitu aja. Oh yaudah tuh langsung aja pokoknya semuanya dipasangin aja ya. Kenapa aja pakai standar aja Pak biar bagus. Oh iya. Udah Pak pakai standar aja, jangan pakai yang variasi itu mah, bagusan standar. Oh iya. Belnya nggak usah. Udah bumper belakang nggak usah. Warna-warna Pak, warnanya biru ya Pak ya. Oh iya, biru. Yang tadi. Oh ini, oke. Waduh, dicat juga nih teman-teman nih. Habis berapa ya si Ipin? Sekali main kan Bugatti kan mahal, apalagi variasinya ya teman-teman. Dasar Ipin. Sekali keluar sendiri, waduh, pasti dimarahin Mas Upin ini pasti. Dasar kelakuan si Ipin ini. Pasang, yang samping. Oh, nggak usah Pak kalau belakang mah. Oh iya. Dah, apalagi? Udah sih Pak kayaknya. Now you can really manage those RPMs.
Oh, kaca, kamu mau kaca? Kaca nggak usah, Pak. Nggak usah. Oh, maaf. Salah. Oke, udah selesai. Waduh. Keren nih teman-teman nih mobilnya si Ipin nih. Yeay. Nah, akhirnya mobilnya Ipin keren kan? Ini yang Ipin mau sebenarnya dari kemarin. Mobilnya keren. Yeay. Ah, udah ah. Langsung aja lah nemuin Pak Bulungklon. Kemarin kan diledekin tuh Mas Upin. Pokoknya Ipin mau balas dendam. Waduh. Si Ipin habis modif mobil mau balap nih teman-teman. Mau ke tempatnya Pak Bulungklon. Emang si Ipin bisa bawa mobil ya teman-teman? Tadi aja di jalanan udah mau nabrak. Apalagi di balapannya teman-teman. Udah, ayo lanjut. Nah, pokoknya harus bisa. Aduh, ya Allah. Takut, Ipin. Aduh, kenceng banget sih ini mobil. Aduh, emang bener ya. Namanya hypercar. Aduh, lecet lagi. Gimana ya kalau dimarahin Mas Upin? Aduh, ah udahlah ke bengkel lagi aja kalau kayak gitu. Tapi tadi uangnya udah mau habis. Ah, udahlah pokoknya ke bengkel dulu aja lah. Waduh. Si Ipin nih teman-teman. Baru aja keluar bengkel, udah masuk bengkel lagi. sulit bawahnya. Aduh, pelan-pelan aja deh kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat balapan. Ngeng. Nah, itu tuh ada pamungkulan. Ah, apa sih kamu? Parkir sembarangan. Hei, Pak Bulungklon, masih ingat nggak sama Ipin? Ah, kamu. Adiknya si Botak ya? Ngapain lagi kamu sini pulang? Bapak jangan kayak gitu dong. Pak Bulungklon mah gitu. Udah, kalau berani, ayo hadapin Ipin. Ah, oke. Kalau gitu, langsung naik. Jangan banyak ngomong. Oke, siap. Waduh, betul nih teman-teman nih. Si Ipin nantangin Pak Bulungklon. Taunya Pak Bulungklon ngajakin temen-temennya teman-teman. Waduh. Pertandingan makin memanas nih teman-teman. Wah. Nah, pokoknya harus bisa. Waduh, tapi teman-teman Pak Bulungklon banyak. Ah, nggak apa-apa lah, mobil-mobil tua. Ini Bugatti pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Gimana sih sulit amat bawahnya. Aduh. Waduh. Si Ipin bener nih teman-teman nih kesulitan nih bawa Bugatti. Nama juga Bugatti dibuat di jalan kayak gini belok-belok. Ya pasti gak bisa lah teman-teman. Tuh liatin tuh mobil sampai kebalik teman-teman. Waduh. Apa nggak sayang ya teman-teman itu? Aduh, dasar Ipin. Ah, sial. Aduh. Sulit amat sih ini sirkuit, kecil amat. Salah ini kalau bawa Bugatti di sini. Aduh. Yes. Aduh. Ah, sulit. Ampun. Ah, gimana ya? Ah, gak boleh nyerah. Pokoknya digas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Aduh. Cupu. Aduh. Waduh. Si Ipin dari tadi keluarin tasnya teman-teman. Gitu nantangin Pak itu. Pak Bulungklon. Orang Pak Bulungklon juara balap. Dasar Ipin. Makanya tuh teman-teman, kalau kita nggak ahli dalam semua bidang itu, kita nggak boleh meremehin orang, ya? Aduh. Padahal udah direm. Hei, minggir. Aduh. Hei, jangan gitu dong, jangan curang. Lu yang curang. Aduh. Hei, minggir. Aduh. Ah. Udah ini mah mobilnya hancur ini mah. Udah pokoknya udah terlanjur basah. Pokoknya langsung hajar lagi.
Aduh, mobilnya muter-muter terus. Gimana sih ini? Ayo Bugatti, kita pasti bisa, ayo. Waduh, betul nih teman-teman, mobilnya si Ipin muter-muter terus nih. Hypercar dibuat jalan kecil, ya nggak bisa ya teman-teman. Waduh, dasar Ipin. Hei, jangan curang dong, jangan curang. Apa kamu yang curang? Aduh. Ah, gimana sih? Jangan ditabrak dong. Ah, bodo amat. Aduh, ah. Ya Allah, jangan sampai kalah doang. Aduh. Ah, ini mah mainnya keras, curang. Pak Bunglon temannya curang semua. Ipin ditutupin terus. Aduh. Ini gimana ya caranya ya? Wah, kalau kayak gini, ceritanya si Ipin bisa kalah ini. Waduh, si Ipin bisa kalah nih teman-teman nih. Tuh liatin tuh, mobilnya aja nyangsang. Dasar Ipin. Gimana sih bisa bawa mobil nggak ya? Waduh, kasihan tuh teman-teman tuh. Mobilnya si Ipin nyangsang teman-teman. Hah, nggak bisa mundur. Nah. Oke, bisa mundur. Nah, udah, sip. Ya Allah, bisa nggak ya juara Ipin? Aduh. Gimana ya, sulit banget ini. Lintasannya kecil, sedangkan Bugatti kenceng. Ah, lap terakhir, udah kalah ini. Aduh. Ah, gimana sih, ya Allah. Aduh, jauh lagi. Nah, itu kelihatan. Aduh, ah. Waduh, mobilnya si Ipin makin hancur nih teman-teman. Sering keluar lintasan, nabrak-nabrak, belak-belok. Dasar emang si Ipin, udah tuh hancur tuh. Pasti dimarin Mas Upin ntar sampai rumah. Aduh, gimana ya? Aduh. Kalah, mobil hancur. Ntar pulang pasti dimarin Mas Ipin. Aduh, ah. Woi, gimana sih jangan ditabrak? Aduh. Hei, jangan ditabrak dong. Gimana sih kamu bisa mobil enggak? Oh, maaf. Aduh. Ah. Kalah deh. Aduh, gimana ya mobilnya hancur ini. Ntar pasti ditanyain Mas Upin mobilnya kemana kalau nggak dibawa pulang. Gimana ya? Aduh, lihat dulu. Parah nggak ya mobilnya? Aduh, tapi kayaknya parah banget sih ini. Tuh kan, betul parah. Wah, wassalam ini mah. Pasti dimarahin Mas Upin ini mah. Aduh, gimana ya? Apa langsung pulang aja ya? Tapi kasih tahu Mas Upin. Ah, bodo amat lah, pulang aja lah. Hey teman-teman, kembali lagi bersama Upin dan Ipin. Adanya Ipin doang teman-teman. Ipin, yeay. Nah, kali ini Ipin mau ngapain ya teman-teman ya? Aduh, mobilnya makin rusak. Ipin makin takut mau pulang. Gimana ya? Kalau ke bengkel nggak punya duit. Ah, ya udahlah. Pokoknya ke bengkel dulu aja lah. Ngutang moga-moga boleh ya. Aduh, kalau nggak gitu Ipin nggak bisa pulang ini. Waduh. Si Ipin teman-teman. Mobilnya makin hancur. Dasar si Ipin emang gitu. Nggak bisa bawa mobil. Malah balapan, dimodif-modif lagi. Tuh liatin tuh, mobilnya pulang. Ah, udah sampai. Moga-moga boleh hutang dulu. Ntar mobilnya dibetulin terus dijual aja apa ya? Tapi emang ada yang mau beli. Ah, yaudahlah, pokoknya betulin dulu lah. Misi Pak, ini tolong dibetulin mobilnya Pak ya. Waduh, ini mobil kok bisa kacau kayak gini? Perasaan tadi masih bagus. Iya Pak, masalahnya itu tadi Ipin jatuh. Oh gitu. Terus mau diapain lagi nih? Itu Pak, catnya diganti Pak, diganti. Oh, mau diganti warna apa? Yang kekinian aja Pak, yang kekinian. Coba deh,
Bapak kasih tahu yang kekinian kayak gimana? Oh iya 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 iya. Pilih mau kayak gimana? Kayaknya sih kalau dibuat krom gimana, Pak? Kalau warna-warni kayak gini kurang seru sih, Pak. Oh, mau di krom. Oh, boleh. Bentar. Nah, iya Pak, kayak gini kan? Betul. Oke. Terus depannya mau dikasih apa? Depannya juga krom dong, Pak, biar sama, matching gitu. Oh, iya, gini. Nah, betul sekali, Pak. Yeay. Mobilnya Ipin sekarang bagus. Nah, udah jadi, silakan. Oh ya, Pak, bentar, Pak. Ipin mau ngomong, Pak. Jadi sebenarnya gini, Pak. Oh, mau ngomong apa? Ngomong aja, nggak apa-apa. Kok kayak sama siapa aja sih kamu? Kan tadi udah dari sini. Gini sih, Pak. Ipin kan uangnya habis. Boleh nggak, Pak, ngutang? Ntar habis itu Ipin sini lagi kok, tenang aja. Boleh kan, Pak? Oh iya, boleh. Tenang aja. Udah. Oke, Pak. Makasih ya, Pak, ya. Nah, si Ipin akhirnya boleh nih, teman-teman. Emang bapak bengkelnya baik ya, teman-teman ya. Ipin ngekrumin mobil sama benerin mobil, jadinya ngutang. Ah, lihat dulu ah. Waduh, kinclong nih sekarang mobilnya Ipin. Udah gak kalah nih sama boleh bangata nih, kinclong. Tapi gimana ya bayar utangnya? Ipin bingung. Ah, yaudah. Itu kan tadi Mas Ipin juga ngasih tahu, suruh nanyain bajunya udah ada belum. Yaudah deh, kalau gitu bismillahirrahmanirrahim, berangkat ngambil baju. Ngeng. Nah, kali ini si Ipin mau ngambil baju nih, teman-teman. Waduh, ngambil baju, tapi ngebut lagi. Awas aja ntar kalau kecelakaan lagi. Dasar Ipin. Few moments later. Nah, tuh di depan tuh udah ada tuh. Untung aja tadi jalannya nggak terlalu rame. Jadinya mobilnya nggak kesenggol. udah nyampe ah. Ntar habis nanyain baju, langsung pulang. Moga-moga deh Mas Ipin gak marah-marah. Ngomong aja, uangnya habis buat modif mobil. Misi. Mbak, bajunya udah ada belum? Bajunya belum ada sih. Kan kemarin kan udah dikasih tahu. Ntar kalau ada dikasih tahu. Masalahnya sih Mas Upin ngasih taunya suruh ngecek, Mbak. Belum ada kok, udah nanti aja abis kesini lagi. Aduh, baju belum ada lagi. Yaudah, langsung pulang aja. Mas, itu mobilnya bagus banget, dijual nggak? Apa? Mobilnya dijual? Ya sih, dijual. Emang mau dijual berapa, Mas? Itu, Dek, mobilnya dijual berapa tuh, Dek? Nah, istri saya suka tuh. Mobilnya sih dijualnya terserah bapak sih. Bapak mau nawar berapa? Kalau mau nawarnya gede, Ipin kasih, Pak. Oh, kalau sekian-kian-kian gimana? Kalau boleh, langsung bapak transfer. Boleh, Pak. Boleh sekali, Pak. Nah, gitu dong. Kan kalau kayak gitu kan ibu suka. Oh, iya, Pak, siap. Oke deh, Pak, kalau gitu senang bertransaksi dengan Anda. Kalau gitu, Ipin pulang dulu. Waduh, mobilnya si Ipin dijual nih, teman-teman. Kemarin aja mau dijual sama Mas Upin, nggak boleh. Taunya sekarang dijual. Dasar Ipin. Udah deh, jalan kaki aja deh. Yang penting kita dapat uang. Ntar tinggal transfer tuh ke bengkel. Lumayan lah, tapi kurang dikit dari uangnya Mas Ipin yang kemarin dipakai. Yaudah deh, kalau gitu jalan kaki aja lah. Seger juga ya, udah lama gak ke alam.
Itu di depan ada rusa. Gimana kalau pulang naik rusa ya? Rusa, rusa, rusa. Tunggu Ipin, tunggu Ipin, tunggu Ipin. Eh, rusa, rusa, jangan kabur, jangan kabur, jangan kabur. Ipin mau naik. Rusa. Rusa jangan kabur, Ipin mau naik, rusa. Ah, rusanya kabur. Ah, capek. Aduh, rusanya kabur melulu, capek. Ah, gimana kalau nyari tumpangan aja ya? Boleh, 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 boleh. Waduh, si Ipin kecapean nih teman-teman. Akhirnya si Ipin mau nyari tumpangan deh. Nah, 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 itu ada mobil. Misi bu, boleh nggak numpang? Ah, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Sana, sana, minggir, minggir, minggir. Ah, ibu mah gitu. Misi pak, boleh numpang nggak pak? Oh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Aduh, aduh, ah. Gimana sih, malah ditabrak bapak-bapaknya. Misi bu. Ah, nggak. Aduh, gimana sih, sulit banget nah ini. Misi ya pak. Misi pak, boleh numpang nggak? Oh iya iya, boleh-boleh, naik. Makasih ya pak ya. Alhamdulillah, bisa numpang. Eh, ada kecoa. Ah. Weh. Kamu tuh gimana sih? Udah dikasih tumpangan, kok malah diinjek-injek mobilnya bapak. Kamu maunya apa? Hah? Enggak pak, enggak. Ipin jangan niat nginjek-injek. Tadi tuh cacing sebenarnya ada kecoa, makanya Ipin injek. Ampun pak. Gak mau tahu. Udah kamu turun sekarang. Ayo kita berkelahi. Kamu itu dikasih tolong malah kayak gini. Hah? Enggak pak, enggak. Yaudah Bu Ipin turun. Nih makan nih. Hah? Pak kok Bu Ipin dipukul sih pak? Udah deh kalau gitu. Nih makan. Makan nih. Aduh. Orang Ipin gak nginjek malah diajak berantem. Udah deh kalau gitu. Ah lumayan kalau gitu. Bapaknya pingsan, mobilnya dibawa aja ya. Waduh. Si Ipin nih teman-teman. Minta tumpangan, malah bapaknya dipukulin, mobil diambil. Dasar Ipin. Mas, depan, mas. Iya, bentar, tenang. Yeay, mobilnya masih ada, mas. Ya iyalah, namanya juga kita minjem motor. Ya udah kita balikin mobil. Ya udah mas, kalau gitu, ayo langsung kita pulang. Iya, ini juga mas mau ajakin pulang. Woi, kalian siapa? Oh maaf pak, ini mobil kita. Oh kamu ya yang namanya Upin. Oh ya udah kalau gitu silakan itu mobilnya. Oh iya pak, maaf ya, tadi abangnya kayaknya yang kita titipin. Oh ya itu mungkinnya ya, makasih banyak, kasih tahu ke abangnya nanti. Oh iya. Mas, lupa kan mas, kita harus opening dulu. Oh iya lupa, yaudah deh bentar. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Upin dan Ipin. Yeay. Nah kali ini Upin Ipin mau ngapain ya teman-teman ya? Mas, kalau udah opening, ayo kita pulang. Udah malam loh mas, Ipin udah ngantuk. Tuh, liatin tuh, udah jam 12 mas. Udah ya mas, langsung kita pulang. Iya, ini juga mas mau ajakin pulang. Kamu aja nih yang bikin lama. Yaudah deh mas, kalau gitu yang pulang. Oke, siap. Waduh, Upin Ipin udah balikin moge terus langsung pulang tuh teman-teman. Emang dasar Upin Ipin, masukannya main kelayapan malam-malam. Udah kayak kalong aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Ngeng. 20 minutes later. Aduh, mandut. Mas, kenapa mas mobilnya kok mandut-mandut sih? Waduh. Wah, enggak tahu juga nih Pin nih. Mau gua apa ya? Coba cek dulu lah. Kemarin baru beli udah mogok kelakuan. Mas, jangan mas, kasihan. Ini kan gak salah. Ah, gimana sih? Baru beli kemarin udah mogok, gimana sih? Ah. Mas, udah. Gak mau. Oh, gimana sih? Mobil baru kemarin sore. Mas, jangan gitu, kasihan mobilnya.
kan mobilnya nggak salah. Siapa tahu emang waktunya servis. Servis gimana? Orang baru kemarin beli. Ah yaudah deh, tinggalin aja lah mobilnya di sini. Biarin aja diambil orang. Mas jangan gitu. Mas udah. Bodamat. Udah yuk kesana yuk. Aus nih mas, beli jajan dulu. Mas. Apa sih, panggil-panggil aja. Enggak mas. Ah kamu mah gitu. Waduh. Ada mobil bagus tuh Pin tuh. Oh iya mas. Wah ini Bugatti nih. Waduh kece badai. Ya mas kece. Mas beli. Ah kamu mah ngeliat Bugatti udah kayak ngeliat kacang goreng, main beli aja. Mahal tahu, Bugatti kan hipercar. Ah udah mas beli. Kan kita gak punya mobil kalau mobilnya tadi ditinggalin di situ. Iya udah, bentar deh. Coba mas tanyain ke dalam yang punya toko, siapa tahu dijual. Ya mas, tanyain. Misi pak, mau nanya. Itu Bugatti depan dijual gak? Oh itu, mau kamu beli ya? Iya pak. Ya iyalah, namanya juga nanya dijual apa enggak. Masa gak dibeli sih, bapak aneh-aneh aja. Oh iya. Dijual kok, emang mau berapa? Sekian-sekian mau enggak kamu? Sekian-sekian ya pak ya? Boleh deh, mulus kan? Awas aja kalau enggak mulus, dibalikin ya pak ya. Iya pak ya, dibalikin kalau enggak mulus. Awas aja pak, kita mah enggak bisa dibohongin. Kita udah ngerti Bugatti. Ya udah deh pak, kalau kayak gitu langsung aja dibayarin ya, oke? Oh iya, senang bertransaksi dengan anda. Oke, ayo Pin, langsung kita pulang. Yeay, naik mobil baru, mobil Bugatti. Udah, gak usah banyak ngomong, udah ayo kita langsung pulang yuk. Oke mas, siap. Mas, bagus mas, waduh. Jadi mengenang masa lalu ini mah mas. Walaupun ini mobil yang tipe lama tapi bagus. Iya, tapi tipe lama sih gak apa-apa deh. Yang penting Bugatti lagi, oke? Ah siap. Oke, berangkat pulang. Eh mas, hati-hati. Iya, tenang. Tapi kok kayaknya bawanya aneh ya? Aneh gimana sih mas? Enggak, perasaan mas aja. Eh aduh mas, hati-hati mas. Pin, remnya blong. Aduh. Wah, bener nih kita dikibulin nih. Turun. Wah, Pin, kita harus langsung balik lagi nih. Kita harus kasih tahu tuh sama bapak tadi. Iya, mas. Langsung kasih tahu, mas. Waduh, kita dikibulin, mas. Ini Bugatti rusak dijual. Wah, tekor bandar ini, mas. Iya, makanya tekor bandar ini. Waduh, perlu kita laporin ini tadi. Waduh, yaudah. Ayo, langsung ke sana lagi, yuk. Oke, mas. Siap. Waduh, Upin Ipin baru beli Bugatti, udah error nih teman-teman. Wah, mereka udah tahu Bugatti dikibulin, langsung dilabrak tuh bapak-bapaknya. Dasar Upin Ipin ini, emang kelakuan. Mas, udah mas, parkir sini aja mas, gak usah rapi-rapi. Iya, ayo turun. Mas udah marah-marah ini. Pak, gimana sih, Bugatti rusak dijual ke kita. Oh rusak gimana, perasaan baik-baik aja kok. Orang gak ada masalah, gak ada trouble. Itu masih baru mobilnya. Enggak pak, bohong. Remnya aja blong. Kita tadi hampir nabrak tahu. Pokoknya Upin sama Ipin gak mau tahu. Uangnya dibalikin. Ya pak, betul-betul pak. Uangnya balikin, uang kita. Kalau enggak, kita perpanjang di kantor polisi. Awas aja ya pak. Kita bisa bertindak keras kalau misalkan bapaknya kayak gitu. Udah pak, balikin aja uangnya. Oh gak bisa dong. Gimana sih pak? Ah, gak mau tahu, balikin uangnya. Mas, jangan dipukul mas. Ah bodo amat, udah. Oh iya, maaf. Mas, udah mas. Iya, udah. Yaudah, ayo kita keluar yuk. Waduh. Pin beringas ya teman-teman. Mas, ada polisi. Oh iya, ada pak polisi. Waduh, jangan-jangan nangkap kita nih, Pin. Ayo, lari. Ya mas. Eh, ini mobil siapa, mas? Wah, gak tahu, Pin. Udah, pokoknya langsung aja lari. Mas, tapi kayaknya polisi yang ngejar kita deh.
Enggak. Pokoknya kita cari aman dulu, cari aman dulu. Waduh. Ipin gimana nih teman-teman? Main bawa aja mobil orang nih. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Kalau punya barang orang, jangan asal diambil. Oke? Mas, enggak mas, kita nggak dikejar polisi. Udah mas, lari. Enggak. Udah, cari aman. Enggak mas, kita nggak dikejar. Dibilangin kok nggak percaya sih mas. Udah deh, ya udah deh kalau gitu. Nyari tempat yang aman dulu. Ah mas mah gitu. Udah mas, kita nggak dikejar. Dibilangin. Yaudah. Kalau gitu, berhenti di sini. Ya kan mas, dibilangin kita tuh nggak dikejar. Mas aja tuh, orang pak polisi tuh baik. Ah, kamu mah gitu, suka nyalain mas. Yaudah turun ayo, kita jalan kaki yuk. Ini kan mobil orang. Mas, jangan jalan kaki atuh mas. Udah langsung kita pulang. Ke bengkel Pak Badut mas, nyari mobil. Coba deh mas, tanyain dulu ke Pak Badut, siapa tahu ada stok mobil. Kita ntar kesana mas. Ya kali kita pulang gak bawa mobil. Oh yaudah. Bentar. Coba deh mas SMS-in Pak Badut. Oh iya. Ada ya Pak Badut ya? Oke, siap. Oh, besok pagi. Oke deh, yaudah kalau gitu besok pagi Upin sama Ipin ke bengkel ya Pak Badut ya. Oke, siap. Gimana mas? Itu kata Pak Badut suruh besok pagi. Katanya mobilnya banyak, kita suruh milih. Wah, seru nih mas besok. Yaudah deh mas, kalau gitu ayo kita pulang mas. Tapi pulangnya naik mobil ini aja mas. Besok dibalikin lagi baruan. Oh iya, siap. Yaudah deh kalau kayak gitu. Ayo langsung kita pulang yuk. Oke mas, siap. Waduh, Upin Ipin banyak uang nih temen-temen. Langsung beli mobil lagi. Mas, bentar. Gak jadi deh mas. Tadi tuh sebenarnya Ipin tuh mau bilang ada yang ketinggalan, tapi jejak kakinya Ipin. Ah, lulucon kamu gak seru. Udah. Yaudah, ayo udah malam. Kita langsung pulang aja ya Pin ya. Iya mas, betul mas, kita langsung pulang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita pulang ke rumah. Ngeng. Ye, kita pulang ke rumah. Mas, hati-hati, Mas. Oke, tenang aja.